Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di mana hari ini sambil kita berniat i'tikaf nawaitu an a'tikafa fi hadzal masjid sunnatullah ta'ala, kita masih bisa mendengarkan sedikit ilmu dari kitab Naqaidul Akhbar. Selawat beriring salam mari selalu dan sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau menjadikan dan selalu kita doakan dengan bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita semua para hadirin jamaah pengajian hari ini diberikan Allah kemudahan dalam menuntut ilmu dan juga meninggal nantinya dengan husnul khatimah dan juga diberikan keberkahan di dunia dan akhirat. Amin. Pengajian kita masih berada pada bab 15 yaitu tentang menyebutkan bagaimana keluarnya roh dari badan. Jadi cerita minggu kemarin ada dua macam, ada roh orang mukmin dan roh orang kafir. Roh orang mukmin keluar dengan dijemput dengan malaikat yang membawakan kafan dari kain kafan syurga dan juga kayu cendana dari syurga, disambut beramai-ramai, dibawakan hingga ke langit ketujuh, lalu diperintahkan oleh Allah kembali dimasukkan ke dalam kubur, lalu dinampakkan tempatnya, dibukakan kuburnya, dinampakkan tempatnya di syurga, dan kuburnya menjadi Raudhatul Miryadil Jinan, jadi kebun daripada kebun syurga karena tampak dari tempat beliau tinggal. Kemarin untuk yang kafir atau untuk orang yang meninggal dalam keadaan suhu khatimah alhamdulillah tadi, mereka akan dijemput oleh malaikat azab dan diberikan kain hitam, akan dibawa naik ke atas tapi ditolak oleh malaikat, bahkan diketok tidak dibukakan pintu langit, dikembalikan ke dalam kubur, disiksa dengan oleh malaikat mungkar dan nakir yang menghancurkan tanah dengan tangannya, lalu dikuburnya menyala api. Nah itu menjadi lubang daripada lubang neraka karena dikuburnya menyala api, lalu ditemani oleh seorang yang buruk rupa yang busuk baunya, dan ternyata itu adalah amal jahatnya selama di dunia, dan itu akan menemaninya selalu sampai hari kiamat tiba sambil dibukakan pintu tempatnya di neraka. Jadi dia melihat itu terus. TV LCD berdua ini yang buka depan dia adalah tiap hari siarannya, ini tempat kamu di neraka, ini hukuman kamu di neraka. Jadi siarannya tidak ada lagi Antv, Trans TV, TV 7 tidak ada lagi. Siaran tiap hari, ini tempat kamu di neraka. Itu yang dinampakkan sama kita. Alhamdulillah tadi, mudah-mudahan semua jamaah di sini tidak ada yang merasakan hal seperti itu. Kita masuk pengajian hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Telah berkatalah pengarang dan semoga semua kita yang hadir mendapatkan manfaat dari ilmu pengarang baik dunia maupun akhirat. Amin. Wa yuqalu, dan dikatakan. Ini dikatakan berarti bisa berupa asar, kata sahabat. Berarti ini bukan hadis. Kalau hadis wa fil khabar. Kitab ini memuat ada hadis, ada ayat, ada khabar, ada atar. Atar itu kata-kata sahabat. Jadi tidak semuanya berupa hadis. Yuftanul mu'minu fi qabrihi sab'ata ayyamin. Difitnahkan, dicoba, diuji orang yang beriman dalam kuburnya selama 7 hari. Jadi orang beriman tetap akan dicoba, tetap akan datang mahapuka, tetap akan datang. Ini cerita kenapa ada pengajian, ada pertanyaan kemarin tentang pengajian di kubur. Kenapa bet pak kubur rata-rata ulur 7 huruf? Ternyata ini dasarnya, karena orang beriman
kiamat dan orang kafir 40 hari. Jadi beda. Orang mukmin dan orang kafir kejadiannya. Pertanyaan marabuka itu pertanyaan kubur dan segala macam. Harinya beda. Kalau orang beriman itu 7 hari, orang kafir 40 hari. Jadi makanya ada orang yang mengaji di kubur sampai 7 hari karena kita yang meninggal. Qala Nabi alaihi salam, ada lagi sambungannya. Man mata yaumal jumati amana Allah taala min fitnatil qabri. Ini hadis. Berkatalah Nabi alaihi salam, ini kalau kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Man mata, barang siapa yang meninggal yaumal jumati, pada hari Jumat. Amana Allah taala, akan mengamankan akan dia oleh Allah taala min fitnatil qabri, dari fitnah kubur. Nah, ini hadisnya. Meninggal urul Jumat, meninggal hari Jumat, insya Allah aman dari fitnah kubur. Jadi selama 7 hari ke depan, insya Allah dia tidak ada mendapatkan fitnah kubur. Oh, deku malam Jumat kapan? Nah, masuknya hari Jumat itu kalau dalam kalender Islam, dalam almanak Islam, masuknya dari azan maghrib. Jadi hari Jumat, berarti ini sudah masuk hari Sabtu, bukan lagi hari Jumat. Karena tadi azan maghrib itu batasnya Jumat, jadi batasnya sampai ini sudah Sabtu, ini sudah. Jadi hari Jumat itu malam Jumat dihitung hari Jumat. Sehingga man mata yaumal Jumat, barang siapa yang meninggal hari Jumat, insya Allah Allah akan mengamankannya daripada fitnah kubur. Artinya fitnah kubur yang kuno, yang tujuh huruf. Oh, kalau dia memang ada berbuat juga kejahatan, masuk neraka? Ya pasti neraka masuk juga. Jadi bukan berarti lepas dari fitnah kubur dia tidak masuk neraka. Yang neraka tetap masuk. Permasalahan setelah habis dosa dibakar masuk surga lagi, selama ada sisa iman di dalam hatinya walaupun seberat zarah, Allah akan selamatkan dia. Jadi kita permasalahan sekarang hitung saja berapa lama batas kita di neraka sampai habis dosa kita dibakar. Qul kullum khairun dir mesti uroh khairun dir neraka. Hari ini kita bertobat. Atta ibu minat dambi kamal lal dambalah, orang yang bertobat daripada dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi mudah-mudahan kalau kita bertobat dengan taubatan nasuha malam ini kada yabun, kada tu'oncara, inilah tugasnya. Tugas kita malam ini mulai malam ini bertobat. Ya Allah, yang kau ikut ilung kalimun kadujubloh dun, namploh dun, imangploh dun umur saya, semuanya ya Allah Nabi ampunan. Diampunkan oleh Allah kalau yang pertama kita menyesal, yang kedua kita beristighfar, yang ketiga tidak mengulangi kembali. Kalau itu haknya dengan hak Allah. Jadi dihapus dosa kita. Ada grasi, amnesti, abolisi, semuanya ada pengampunan dari Allah apabila kita lakukan 3 syarat tersebut. Jadi mudah-mudahan buku catatan kita putih lagi semuanya. Dihitung lagi seperti kayomin waladan umum. Apalagi dengan amalan-amalan seperti contoh haji. Mungkin kemarin pernah dengar orang yang pulang haji tanpa berbuat dosa, maka dia dihapuskan semua dosanya seperti hari dilahirkan kembali oleh ibunya. Jadi nol balik, karena ada kita isi minyak. Dari nol ya Pak? Bukan, saya dari Kediri Aceh. Bukan Pak, lihat ini meterannya dari nol. Bukan, saya tanya Bapak dari mana. Jadi dari nol itu artinya dari nol kembali. Jadi meteran kita dihitung dari nol kembali. Jadi semua dosa-dosa dihitung nggak ada. Tapi amalan tetap ada, amalan nggak dihapus. Seperti orang sakit. Jadi wadah takum jauh sakit. Saat orang sakit, maka dia dicabut 3 hal. Pertama dicabut nafsu makannya. Kedua dicabut kesehatannya jelas. Yang ketiga dicabut dosanya, dosa digugurkan. Ketika dia sembuh, nafsu makannya dikembalikan, kesehatannya dikembalikan, tapi dosanya tidak dikembalikan lagi. Jadi dosa yang sudah gugur tadi tidak lagi dikembalikan. Jadi beruntunglah orang-orang yang sakit. Malah orang yang tidak pernah sakit bahaya. Jadi kalau kita pernah sakit demam saja, apakah itu gejala tipes, apakah itu flu, apakah itu meriam, seminggu saja demam itu digugurkan, dirontokkan dosanya seperti kayu merontokkan daunnya pada musim gugur. Mudah-mudahan kita semua bisa sabar dan apalagi kita berdoa, ya Allah menghubungkan doa Tuhan dan seluruh jemaah hari Jumat. Masya Allah, minimal kita dari fitnah kubur sudah aman. Oh, masalah gede-gede ya udah. Jadi sama seperti orang yang tidak menjalani hukuman.
minimal di Polres, walaupun nanti harus masuk penjara juga, tapi dia minimal tidak masuk penjara di Polres, seperti yang mungkin pernah ada nih, yang ada yang sudah dijamin keluar dari tahanan Polres, tapi nunggu persidangan. Jadi minimal dia tidak ditahan saat ini. Masalah nanti hukuman kita pikirin. Jadi ada dosa-dosa kita yang belum terhapus, itu yang akan membuat kita diazab di neraka sampai kita bisa masuk surga dengan keimanan kita nantinya. Wa fil khabari, dan dalam sebuah hadis, an Abi Umamatil Bahili. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Semoga ridha Allah daripadanya beliau. Idza tuwfiya rajulu, apabila meninggal salah seorang laki-laki. Ini yang disebut rajulu laki-laki karena ghalib, dan supaya secara am disebut rajul masuk nisa. Disebut uragam kita mengurinkan. Karena urin yang meninggal begini juga kan cerita uragam yang meninggal. Jadi kaum ummi kalau meninggal seperti ini juga kejadiannya. Wa wudiya fi qabrihi, dan diletakkan di kuburannya. Ja'a malakul maut, datanglah malaikat maut. Wa qa'ada inda ra'sihi, duduklah malaikat maut di samping kepalanya. Wa 'adzabahu wa darrabahu darbatan wahidatan, dan mengazabnya dan memukulnya dengan pukulan yang satu. Jadi maksud sepertinya ini maksud daripada hadis ini, malaikat maut yang datang, malaikat maut sebetulnya sebelum meninggal tadi ya. Kalau ini sepertinya malaikat kanan akhir mungkin ya, tapi menyoba ibarat tetap malaikat maut. Wa darrabahu darbatan wahidatan, dan memukulnya dengan pukulan yang satu sigepok. Bimutrakatin lam yabqa adrun minhu, dengan suatu pukulan yang tidak kekallah anggota tubuh daripadanya si mayat, ilang kata'a, kecuali terpotong. Jadi begitu kita meninggal, sepertinya ini orang yang ada dosa, ada dosa. Nanti diceritakan kenapa dipukul. Ada seorang laki-laki meninggal, begitu meninggal datang malaikat, roh malaikatnya gepong, itu si gepong semua anggota tubuhnya dilup kre-kre. Jadi kepala terlepas, kuping terlepas, hidung terlepas, mata kre-kre-ho, tangku terlepas, semua lepas. Berterai-berai sampai ada-ada adur jaro, semua hancur lebur, semua anggota tubuhnya. Waya tayyibu kabruhu naran, dan menyalalah kuburnya akan api. Jadi kuburnya huwapuy, dugnan ancur pasti huwapuy, karena memang pukulannya sangat dahsyat. Nanti dengarkan cerita mengapa kejadian seperti ini. Apakah ada rupanya? Suma yang mulu, kemudian berkata malaikat, kum bi'ilnillah, berdirilah kamu dengan izin Allah. Yudam, kali kepancu, yudam, dam. Akhirnya Allah persatukan kembali anggota tubuh tersebut. Fa'idha huwa ma'ada mustawiyan, maka tiba-tiba dia setelah diperintahkan seperti itu duduk dalam keadaan tegak. Ma'ada duduk, duduk dalam keadaan tegak. Yudah, kita belum bisa berdiri, kita duduk dalam keadaan tegak. Saha sayhatan yasmauha ma baina sama'i wal ardh, maka berteriaklah dia dengan suatu teriakan yang mendengar akannya teriakan apa yang antara langit dan bumi. Orang tadi berteriak, teriakannya sangat besar sehingga ada kucing lewat, ada ayam lewat, ada ide lewat, beragam puna, manona, ide na, bandungna, tapi lewat di atas itu semuanya terkejut dengan teriakan dia. Illal jinnu wal insu, kecuali yang tidak mendengar adalah jin dan manusia. Yaqulu lil malaki, kemudian dia berkata bagi dari malaikat tersebut. Jadi dia komplain, naik banding. Lima fa'alta hadza, kenapa kamu lakukan demikian? Kenapa saya dipukul? Tiba-tiba saya enggak salah apa-apa, kamu masuk pukul saya sampai semua anggota tubuh saya hancur. Bunuh KTP lupa, kecepatan lupa, kecil lupa, anak empat nih, kami hancur, kami bapak tiga kereta kok. Jadi kadang-kadang mulai makan kembali ini, karena memang pasang kembali tadi kan. Kondisi kita hancur, kenapa? Lima fa'al ta'azah, kenapa kamu melakukan ini? Walam tu'an ini, dan janganlah kamu mengazab aku. Fakad kuntu akimu sholata, padahal aku mendirikan sholat. Nah, hati-hati, kadang-kadang kita nih, karena orang ini yang dipukul tadi mendirikan sholat, pokoknya kita pun ada mendirikan sholat. Wa udiya zakat, dan saya membayar zakat. Wa asumu syahra ramadhan, dan aku berpuasa bulan ramadhan. Sembayang, nah, puasa, nah, bayar zakat ada. Kenapa saya dipukul? Apa masalahnya? Bu kendala apa? Masalah saya.
Fayaqulu, maka berkatalah malaikat tersebut, u'adzibuka bi annaka marata yawman bi madlumin wa huwa yastaghiithu bika falam taghiithu. Aku mengazabmu karena kamu suatu hari kamu berjalan, marata yawman, kamu berjalan suatu hari bi madlumin, dengan seorang yang teraniaya. Wa huwa yastaghiithu bika, dan dia minta tolong denganmu, falam taghiithu, maka kamu tidak menolongnya. Ba'zi uro nadro urang lagi sedekah, nadro urang lagi bantuan, nadro urang mohon sumbangan. Apakah gempa Lombok, apakah bantulan pembangunan daya darul mujahidin atau apalah. Nah, dro urang minta sedekah ke kita, minta bantuan ke kita, padahal dia teraniaya. Deku nedulung-lung, abu nedulung-lung, bang nedulung-lung, semua minta tolong sama kita, padahal kita bisa bantu. Falam tarisku, dan kamu tidak menolongnya. Hati-hati, mungkin ini ada di kita. Perhatikan, ingat-ingat kejadiannya. Wasallaita yauman walam tantazihu min baulika, dan kamu sholat suatu hari di Masjid Al-Falah di Aceh, dan kamu tidak berbersih diri daripada kencing. Mohon maaf, urina apabila buang air kecil saja harus memasukkan minimal jari tengah dan kirinya untuk membersihkan itu. Jadi harus bersih daripada kencing kita. Udah agak perlu praktekkan kemarin. Jadi memang setetes kencing kita bisa membuat kita diazab sampai sekali pukul hancur semua anggota tubuh kita. Salat ada, puasa ada, zakat ada. Setetes kencing tidak bersih di celana jadi masalah. Nah, urang lagi tolong hantar yang bantu padahal kita bisa. Jadi masalah. Pengna arah di urang sehat udah jo. Handa jo. Masalah. Jadi ini jadi dalil di depan cerita. Mudah-mudahan baik dilakukan. Faba nabi hadal khabar, maka jelaslah dengan hadis ini, anna nasratal madlumi wajibatun, sesungguhnya menolong orang yang teraniaya itu wajib. Ro urang ini poh nego tungkun dulu gunung som dulu baik poh dulu wajib tolong. Tungkun ada dulu dulu karena dengan bayu pensikula mana ada dulu itu dulu dulu orang teraniaya, orang madlum, orang yang terzalimi, saat kita bisa bantu, bantu wajib hukumnya. Ini enggak ada cerita. Hanya memang kecuali kita enggak punya kemampuan. Bahwa desa adalah kayak dulu Mbak Tanyo, orang saat itu kena bala gempa, kena tsunami, kita saat itu enggak mungkin bantu. Ada PI di lama daunannya, mau daunnya enggak penuh. Enggak mungkin kita bantu. Nyan dapat berapa? Tapi kalau kita bisa bantu, apa yang bisa kita bantu? Wajib bantu. Bukan sunat, hukumnya wajib. Nah, kenapa saat kita bisa bantu nggak mau bantu, apalagi kita sholat dengan tidak bersih dari buang air kecil kita, maka rasakan azab. Oh, nasmaya alhamdulillah, sembahyang ada, puasa ada, zakat ada, tetap kena azab dalam kubur. Yang cerita azab kubur, jadi bisa-bisa kubur, azab kubur beda, siksa neraka beda, beda-beda. Azab kubur gara-gara kencing bisa diazab. Kalau siksa neraka lain lagi hitungannya. Itu cerita sholat tidak sah. Lain lagi hitungannya berapa tahun. Kalau di sini gara-gara kencing satu tidak sah, depok ini kejadian. Dan ini akan kita rasakan. Makanya yang kali-kali oh zaman sanglung, nah kata, kalau kita pernah merasa ada kejadian seperti itu, berapa lama yang kita merasa ada? Broken belum menutupi celana kita lipat sekenanya saja, atau kadang-kadang nggak kita lipat. Cekap kita pernah, mungkin kalau kita kencing di lorong tersebut ada lubang kecil di bawah, kalau percikan airnya kena ke sampai ke betis kita lalu kita tidak lipat celana, pasti kena di situ. Oh, tepi sirada pernah lipat batasan seperti itu, lalu airnya waktu kita cebok terakhir menetes di tembok, kita bersandar di tembok tersebut, ataupun keluar orang lain bani dunainan, temboknya masih basah, kita bersandar sampai celana kita menempel di keramik tersebut, yang keramik tersebut masih basah, maka itu juga celana kita kena najis dan sholat kita tidak sah dan juga kena azab. Oh, gimana cara? Yaudah bersihkan, kalau perlu masuk ke kamar mandi tempat buang air besar, sud mandung-mandung, dinggong, berlipah, baru keluar. Itu jalan yang terbaik. Jadi daripada ragu-ragu dengan kencing berdiri, kecuali darurat. Ya,
selama bisa usahakan kencingnya dengan posisi jongkok, jangan sampai ada sisa kencing yang belum keluar, karena ini jadi masalah kita pasti. Jadi gesekan kaki yang tidak biasa saja, contohnya kita baru keluar lalu kaki kita, paha kita berjalan, gesekan itu saja kalau tadi tidak habis keluar, bisa keluar lagi satu tetes, dan ini jadi bahaya untuk kita, karena inilah yang membuat diazab dalam kubur. Ada lagi kejadian kalau misalnya seperti yang saya cerita, mungkin kencing di urinoir, itu percikan air langsung karena jaraknya dekat, terbang langsung lagi ke celana. Oh tentu, dalam hadis Rasulullah pernah saya dengar, kalau ragu silakan percikan air di celana. Itu kalau cerita kita tidak kenal, tapi kita ragu. Dalam mazhab Syafi'i dikenal tiga najis: najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughallathah. Najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Najis ringan adalah kencing anak bayi, laki-laki, tak boleh perempuan, laki-laki belum makan apa-apa, itu boleh dengan dipercikan air merata, ya. Doi ada agama. Kalau mempunyai terpubul, selain air susu ibunya, dia belum makan kesang, belum makan nasi tim, belum makan bubur, doi pak jangkrong bedanya, itu boleh dipercikan air tapi merata. Obina jadi bunuh dan sudah kering, bukan basah. Kondisi kencingnya sudah kering, bukan basah, dipercikan air tapi merata di semua yang bunuh, kena ibunuh. Kalau air, kalau najis mutawassithah, kalau najis mughallathah, najis babi dan anjing yang harus sama, selain dicuci 7 kali, satu cucian mengandung tanah. Kalau najis mutawassithah adalah semua najis dari kencing, darah, nanah, ya kotoran yang besar, itu najis mutawassithah, najis sedang. Baru bisa hilang dengan mengalirkan air. Jadi airnya harus mengalir. Air yang kita kenangi, no. Jadi nggak bisa coki, tidak, no, nggak boleh. Airnya harus mengalir. Jadi mau ditentukan, boleh. Airnya harus mengalir di tempat yang terkena najis tersebut baru bisa. Oh, dengku darah ada najisnya di situ. Air yang mengalir masih membawa najis tersebut, maka setelah najis tersebut harus hilang dulu. Nah, cecak ini pegadah ini. Kalau enggak, kemana air mengalir bersama tai cicak tersebut, segitulah dibawa najis tersebut. Jadi syaratnya najis tersebut harus hilang. Yang cara pegli najis. Kalau nyo anak gli, rugo sembahyang. Sembahyang yang kanan, hanji pakai. Sembahyang pas, nar sembahyang, biasa kubur. Ibaratnya, nar rasuk dulu tapi bukan punggung. Kan hanji kubur juga. Nar rasuk jim, mati, nabati. Hanji kubur sih. Jadi na Honda, Haide Udip, haji kebun sih. Na moto, bocoban, kebun sih. Na rumah tiri, haji kebun sih. Jadi ini kondisi-kondisi yang haji kebun. Jangan sampai sholat kita ada, tapi haji kebun. Pastikan semua lengkap syarat, terutama berhubungan dengan kencing. Kenapa? Sabo babnya tapi cerkai atau lebih, karena bahaya sekali. Dan perhatikan sampai negara keadaannya, sampai nama talahnya. Mata yang sehari-hari selalu ada. Makanya upayakan kalau bisa buang air kecil, jangan terlalu dekat dengan waktu sholat. Jadi kita pun masih sempat kontrol-kontrol. Oh, nanti bilang, jangan lupa mana, kalau mau lagi. Jangan sempat dekat-dekat waktu sholat, kita pun mau ngambil wudhu lagi, udah gak sempat lagi. Upayakan menyodot-dot wadah semayang, baik doang ilih juga. Ada buntik di semayang, jadi anak-anak mengganggu di semayang. Kadang-kadang posisi kita waktu habis balik dari kamar mandi, anak-anak hidup ini. Waktu kita rukun karena sempit beruk enam penuh, hinan baru, aduh, kaya duit sedetep, tanda adalah semayang, tanggung, karena sudah rukun, alah semayang, ini jadi masalah. Jadi mohon maaf, masalah kencing kenapa saya tekankan sekali, karena ini banyak sekali kejadian. Jadi, yang sudah saya dengar-dengar, nah, sebuah bapak lain, halnya terlalu banyak kejadiannya, masalah kencing, terutama pada laki-laki. Ya, ada dua hal tadi, cerita tentang menolong orang yang tertalimi dan tentang kencing membuat kita diazab dalam kuburan. Waruya an Nabi alaihi salam, dan diriwayatkan daripada Nabi alaihi salam, arba'atu nafarin ya'ti bihimullahu yaumal qiyamati ala manabirin min nurin wa yadkhiluhum fi ramadihi qila man ulaika ya Rasulullah
faqala alaihi salam man asba'a ja'ian aw jahaza baziyan fi sabilillah aw a'ana dha'ifan aw aghatha malufan. Dibayangkan daripada Nabi alaihi salam ada 4 golongan yang datang dengannya Allah pada hari kiamat, yang mendatangkan dengannya golongan oleh Allah pada hari kiamat di atas mimbar daripada cahaya dan memasukkan mereka dalam rahmatnya, dalam rahmatnya Allah. Jadi ada 4 golongan ba'ura kiamat, Allah akan berpedang ulungnya pada mimbar cahaya. 25 ba'ura'in. Ada mimbar cahaya, habis itu ada terutama dalam rahmat Allah, dalam kasih Allah, Allah gesayang ulungnya. Ada 4 golongan. Kila ditanyakan orang, siapa orang itu ya Rasul? Kami mau juga seperti itu. Kami mau juga masuk ke dalam golongan yang diberdirikan di atas mimbar daripada cahaya. Berkata Rasulullah alaihissalam, man asba'a ja'ian, orang yang mengenyangkan orang yang lapar. Itu pertama. Yang kedua, au jahaza ghaziyan fi sabilillah, ataupun memberikan persiapan orang yang berperang pada sabilillah. Au a'ana dha'ifan, ataupun menolong orang yang lemah. Au aghatha malhufan, ataupun membantu orang yang susah. Nah, jadi untuk menolong tetangga, menolong teman, saudara kita, mulai saat ini jangan ragu-ragu lagi. Kita insya Allah, Allah berikan, Allah tempatkan kita di mimbar cahaya kebelumah warunyo urur-urur saya. Yang pertama asba'a jaihan. Nah, ada apa ibu? Ya, ada apa ibu? 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 Itu orang yang memberi makan, orang yang mengenyangkan orang yang terlepas. Biar, biar kena? Ya, pajami, pajami kuring, pajami. Lepas kanduri, memberikan kanduri. Pegak pelukan, pegak kanduri. Ini orang asba'a jaihan, orang yang di taruh di atas mimbar daripada mimbar cahaya. Yang kedua, orang persiapkan persiapan perang. Oh, nyata nak perang ke Palestina. Berikan donasi kita untuk Palestina. Kita mau apa? Mau pergi memperang di Suriah ataupun mana orang yang perang di sabilillah ataupun urang yang di sabilillah urang yang jabat ke memperang kan anak berdewanya. Ber, yo ber ke urang yang ber itu juga menolong termasuk sepanjangan dan juga menolong orang yang di sabilillah. Yang ketiga, orang yang menolong orang yang lemah. Urang dengan lemah-lemah. Ya Pak, tenung Pak. Ya, cepat-cepat Pak. Nak kau jalan cepat dulu, nyaman. Jangan honda, honda jangan pak ke masjid. Sekalian pak. Sekalian ini orang ya menolong orang. Mulai hari ini lakukan hal-hal yang kecil. Mulai hari ini, mulai dari hal yang kecil, mulai dari kita sendiri. Lakukan sekarang juga. Kan bisa hal kecil kan? Untuk saat, mak, honda jangan pak, kau mana jalan mak pak ke masjid. Adapun jalan cuci bapak, tinggal dia mencuci kaki ataupun apa. Bantu apa yang bisa, bapak cuci, cuci pak. Ini asbab aja yang enggak, jadi sedikit pun bantuan kita, hak apa yang kita tanam itu kita tuai. Kemudian, apakah kadang-kadang tak? Oke lah di kota agak mahal sedikit. Kadang-kadang di kampung ide tengah panas itu cuma sedikit, 11. Tapi yang sabo kedai pun masih 20.000. Jadi ada seperti itu. Jadi silakan jangan terlalu perhitungan, jangan terlalu kejuruan. Karena asbab ajaian ini juga bagian daripada orang-orang yang dimuliakan dan dimasukkan dalam rahmat Allah. Ya silakan. Ya, membantu orang yang mau naik caleg. Ya, caleg itu adalah wakil rakyat. Wakil rakyat itu adalah pemimpin kita. Ada orang yang membantu kita. Dan apakah membantu orang yang mau naik caleg ini berpahala? Karena intinya saat beliau naik nantinya, beliau akan memperjuangkan aspirasi, memperjuangkan hak-hak rakyat. Ini orang yang membantu itu insya Allah tak berpahala, sama niatnya bagus. Jadi bukan kadang-kadang kena urut pekan di luar negeri caleg supaya jadi pengkong kali lagi. Dan kadang-kadang kan seperti itu, orang kadang-kadang pantang nampeng wacut, pantang rasgi wacut, tingkat juga deh. Makanya kadang-kadang urina teraniaya lagi kan. Emang betul kan ya ibu-ibu, kadang-kadang uragam banyak yang egois, banyak yang mikir diri sendiri, mikir enaknya saja. Asal ada uang sedikit, kawin lagi. Asal ada rezeki sedikit, kawin lagi. Uragam berudhan. Makanya saya gak suka dengan laki-laki. Kadang-kadang saya kadang-kadang sedikit-sedikit sudah melakukan poligami. Padahal tidak bisa adil. Nah, jadi kondisi seperti ini yang disayangkan, yang ditakutkan. Mohon maaf ada teman-teman saya juga mungkin yang mungkin dikenal juga, yang artinya
kadang-kadang bukan kita nggak mau dia naik, tapi takutnya setelah naik, karena kan orang beda-beda ceritanya. Kalau seandainya beliau tetap adil, tetap memang setelah naik jadi pemimpin dengan kerennya, kadang-kadang nak boleh yang kali mantul di DPR untuk beberapa pilihan dan beberapa kali yang lebih boleh sih awalnya. Tapi yang depan yang pernah naik ini, iya, iya. Jadi intinya, pokoknya apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Hari ini kita membuat kebaikan, Allah akan balas kita walaupun bukan dari dia, mungkin dari Allah. Jadi intinya jangan berhenti melakukan kebaikan, apapun kebaikan. Hari ini kita lihat putra, lamulah nasi dong, melamu, cok, selamatkan. Apa yang bisa kita lakukan yang kecil sekalipun. Nah, lapang macam takut bukan dahulu pun nak kaya macam macam. Jadi biasakan dari hal kecil. Nah, cicak. Nah, aku kata kok memang tayokan wadah semer. Jok dulu ke menjaro, nongke, boleh yang kuat baju kabel, amanya. Jauh lah, ngajar orang dari tay. Jadi lakukan hal-hal kecil. Apa yang bisa? Pengingat udah pak, macam apa dan cipta cipta lo. Adapun apa yang perlu kita ingatkan? Ingatkan terus apa-apa yang kurang dari kita, apa-apa yang tak perlu diingatkan, ingatkan. Oh pak ini mereka mahir pak jualan apa? Ingatkan. Nyukut doa macam itu. Pokoknya yang kecil-kecil lakukan terus, karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan berbuah nantinya. Kemarin ada di grup SMS salah seorang jemaah, beliau pergi ke Grute, ke Lamno. Sampai ke Grute mereka menginap karena mereka malaman untuk ulang tahun. Dan adik yang sampai saat teringat, nah syaratnya dia kena penginapan. Menginaplah mereka di situ. Telepon, menginaplah di situ. Memang saudara jauh, udah lama gak datang-datang. Sampai nginap, paginya tanya, padu biar yang menginap. Alah anakku, dari syarat. Duduk, klik. Nah, kenapa? Ini buah dari kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Kita pernah baik sama orang lain. Mungkin kedudukannya depan juga. Nah, itu. Jadi jangan pernah berhenti melakukan kebaikan. Karena kita tidak tahu kebaikan kita kapan-kapan kita panen. Jadi, tolong saja orang yang susah, mungkin kan urungnya nak bantu, lainnya nak bantu, urungnya bantu paknya nak tolonglah apa yang bisa, sebisa kita. Misalnya ada Pak Jamal lagi lagi abdul biji dari penjara, ya perlukan kewenangan beliau juga artinya. Tapi semana kita mampu saja. Oh sampai kita di situ di penjara, nak nje ikpi, ya, semoglah kupi kan jadi dapat. Ubi jadi bantu artinya meringankan beban saudara-saudara kita yang susah. Hari ini Lombok di Balikpapan. Calon 2000 apa yang bisa, minimal ada sedekah kita, ada donasi kita untuk bantuan semampu kita. Biasa kita pun luar rumah-rumah ada jawabannya nyo lah kemah nyo aku dukun bantu lombok kalau nak promo, oh cepat promo nak sampai seperti itu. Jadi artinya lakukan semampu dan sebisa kita menolong orang yang susah. Ya. Waruya Anas bin Malik dan diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhakan daripadanya. Anak qala berkata Anas bin Malik, qala alaihi salam berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wudi'al mayyitu fil qabri," apabila diletakkan jenazah dalam kuburan, "wa uhilu turabu alaihi," dan dituangkan tanah di atasnya. Jenazah sudah ditaruh di kuburan, kageru tanah di atas jenazah. Yaqulu ahluhu wa auladuhu, berkatalah keluarganya dan anak-anaknya, wa sayyidahu wa syarifahu, alangkah mulianya orang ini, alangkah sayyid dan syarif itu dua yang mulia, alangkah terhormatnya orang ini, alangkah mulianya, alangkah terhormatnya. Jadi ketika jenazah kami penuh dalam kubu, kami duduk dalam anaknya dan keluarga kita, bapak lu gak dakai. Yang pun kau nyan mandur lu bisa dekat, gak dakai banyak. Kau nyan mandur lu, naur lu, kena nak kita mau SD, SMA aja kita mau nyonya. Jadi gak dakai banyak emang. Mandur naur lu, nak kita dulu 5 juta, gue bantu 50 juta. Gak dakai emang. Tiru nak kita tangen, mau tau aja. Emang cerita orang anak-anaknya, keluarganya cerita tentang jenazah yang dalam kubur. Alangkah mulianya orang ini, alangkah mulianya bapak saya, urunya hebat kan, geji gak ada lengkung. Yang pengen desa mandung ke jauh lengkung, pengen banyak di jauh lengkung.
Tirolo lu jauh dari kota Pekanbaru, ya kan enggak kena nyepet. Ya, dicerita keluarga-keluarganya, cerita di samping kuburan. Faqulul mawqul malakul mawqul. Maka berkatalah malaikat yang diwakilkan, atas ma'uma yaqulun, apakah kamu mendengar apa yang mereka katakan? Faqulu na'am, maka berkatalah jenis tersebut iya. Faqulu anta kunta syarifan, apakah kamu mulia? Nyan kaikeun kekah mulia, bibi kah mulia memang betul. Saat itu si jenazah akan berkata, faqulul abdu hum yaqulun, merekalah yang berkata demikian. Saat itu kita sendirian dalam kubur. Getanya wadah saat dipemulia, dipujo, negok, sedangkan kita dalam kubur, saat itu kita tidak senang lagi. Kenapa? Karena hal itu malah menjadi gebepep oleh malaikat. Berada agak kaya kan? Enggak ada kaya, maka emang dermawan sekali kamu, kaya sekali kamu. Saat itu gebepep oleh malaikat. Yaquluna dzalika, hum yaqulun dzalika. Mereka lah berkata demikian, ya laitahum yaskutun, semoga mereka diam. Kain daripada bukan kalungnya. Mayat saat itu tidak suka diceritakan lagi kebaikannya. Kenapa? Saat itu malaikat sudah mau mengazabnya. Berada emang enggak ada kaya kan? Saat itu diceritakan. Selesai kan? Fayadghithul qabru fatahtaltu adla'ahu. Maka dijepit akannya jenazah oleh kubur, maka bersatulah, bercampurlah anggota dan tulang-tulangnya. Jadi saatnya dijepit di kubur dan bercampurlah tulang-tulangnya. Pulsi kabgah mulia, rasa mulianya. Dijepit di kubur sampai tulang rusuknya kiri dan kanan. Ini kan bolong, rusuk kita bersatu antara tulang rusuk kiri dan kanan. Tidak perlu terlalu dimuliakan dan diceritakan di samping kuburan. Kecuali didoakan, bukan perlu diceritakan. Wa yunadi fi qabrihi wa azimahu wa adla maqamahu wa nidamatahu wa anfusu alahu, dan dipanggilkan dalam kuburnya demi keagungannya kubur dan tempat hina tempatnya kubur dan kesulitan matinya kubur dan banyaknya soalnya kubur. Jadi saat tayo dalam kuburan tayo berkata, baik cerita tentang mulia, hino sangat sempit, hino leur pertanyaan, hino sangat susah, mati berat, baik leur tak pegah-pegah, hino ika kepikir mengadhat, hino tadu, menan bahasa kasarnya. Waduh kemudian mengat di atas dunia, saya di sini sudah musupit, sudah kondisi kita memang dalam keadaan kena siksa kubur. Hatta tadakulu, kapan kita tidak disiksa lagi kubur? Hatta tadakulu awalu lailati jumatin min rajab, sehingga masuk awal malam Jumat daripada bulan Rajab. Hanya tanda. Mayat akan terus disiksa dalam kubur sampai masuk awal malam Jumat daripada Rajab. Jadi bulan Rajab, malam Jumat pertama itu berhenti siksa. Min amihi, daripada tahun tersebut. Jadi pada tahun ini, tahun 1429 Hijriah. Sebentar lagi masuk Zulhijjah. Ini Zulhijjah, habis Zulhijjah masuk Muharram. Muharram 1440 Hijriah. Berarti masuk Rajab berikutnya, itu baru berhenti siksa sampai tahun yang jumpa. Faqulullah Ta'ala, maka berkatalah Allah Ta'ala, asyhadukum ya malaikati, apakah kamu persaksikan hai malaikatku, inni ghafartu lahu sayyi'atahu, sesungguhnya aku mengampunkan baginya si mayat akan semua kesalahannya, wa mahutu khatayahu, dan aku ampunkan dan aku hapus kesalahan-kesalahannya, bi ihya'ihi hadhihi al-laila, dengan menghidupkannya oleh si mayat akan malam ini. Jadi Allah akan ampun dendanya pada malam Jumat daripada bulan Rajab apabila kita menghidupkan malam tersebut. Cerita dari hadis ini, ada seorang jenazah yang sangat diagungkan oleh keluarganya tapi dia disiksa dalam kubur, dan dia ternyata berlepas dari siksa kubur saat dia masuk awal malam Jumat daripada bulan Rajab, itu pun karena dia menghidupkan malam Jumat di bulan Rajab tersebut. Jadi menyokotanya ingin lepas dari siksa kubur, hidupkan malam-malam yang bagus, contohnya malam Jumat, awal malam Jumat daripada bulan Rajab, ataupun malam-malam lainnya, insya Allah di malam tersebut kita akan dilepaskan dari siksa kubur apabila kita nantinya kena. Contoh, Abu Lahab,
waktu pertama lahir Rasulullah.